14 pelajar ditangkap personel Resmo Polres Serang dan Reskrim Polsek Pamarayan. Para pelajar itu ditangkap karena diduga terlibat tawuran di Jalan Tambak Pamarayan, Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, pada Jumat 3 Desember. Kapolres Serang AKBP Yuda Satria melalui Kasih Humas Polres Serang Ibtu Dedi Jumaidi mengatakan dari 14 pelajar, 3 diantaranya terluka dan harus dirawat di Puskesmas Pamarayan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa tim Resmo Polres Serang dan juga unit Reskrim Polsek Pamarayan telah berhasil mengamankan sebanyak 14 pelajar yang terlibat dalam tawuran di Jalan Raya Tambak Pamarayan, Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Di mana menurut keterangan Kapolres Serang AKBP Yuda Satria, melalui Kasih Humas Polres Serang yaitu Ibtu Dedi Jumaidi mengatakan bahwa personilnya telah mengamankan sebanyak 14 orang pelajar, yang mana dari 14 pelajar itu 8 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 8 tersangka tersebut, 3 diantaranya merupakan korban yang saat ini mengalami luka parah dan telah ditangani oleh pihak kesehatan di Puskesmas Pamarayan. Dan ketiganya tersebut meski mengalami luka parah, namun ketiganya termasuk telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2022, di mana aksi tawuran tersebut terjadi di sekitaran Jalan Raya Tambak Pamarayan, di mana dalam keterangannya pihak Polres mengatakan bahwa untuk tawuran tersebut itu yang terlibat ada 2 kelompok pelajar, yang mana kelompok pelajar tersebut terdiri dari 8 sekolah SMP dan SMK yang berbeda, di mana aksi tersebut bermula saat para pelaku tersebut melakukan aksi saling ejek dan juga menantang di media sosial, dan kemudian mereka bersepakat untuk melakukan aksi tawuran tersebut di jalan sekitar Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Mei. Baik, terima kasih rekan Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!